kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam CWM News. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ajun Komisaris Polisi James Tigai SIK dilantik Kapolres Sorong Kota AKBP Mario Kristi Siregar sebagai Kabak Ops Polres Sorong Kota menggantikan pejabat lama Kompol Eko Yusmiarto SIK yang dimutasi Kapolda Papua Barat. Kompol Eko Yusmiarto SIK selanjutnya akan menjabat Kasubit Provos Bid Propam Polda Papua Barat. Mutasi jabatan ini pun diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja pelayanan jajaran kepolisian Resor Sorong Kota yang profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat. Pada saat acara sekitar tadi arahan dari Kepala Polres, sesuatu yang luar biasa dan itu menjadi tanggung jawab yang baru buat harus saya melaksanakan itu. Sehingga apa-apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah baik, tetap dilaksanakan, dipertahankan, dan bisa ditingkatkan untuk menjaga dan melaksanakan kegiatan operasional di Polres Sorong Kota. Channel.